Dari Stadium Jebat Melaka, kami bawakan kepada anda secara langsung. Jadi kita berikan juga perhatian untuk Selangor dengan formasi 4-4-2. Kerjaan yang keras di situ. Namun diteruskan Brandon. Masih lagi dalam proses untuk Brandon. Berikan bola ketika ini. Alif Haikal. Kali ini Selangor kehilangan bola. Haikal. Kawalannya kurang kemas daripada Brandon membolehkan kurang baik kali ini. Zarino hanya gemar melakukan hantaran-hantaran silang. Namun Brandon yang tak berjaya melakukan hantaran yang baik sementara dan juga telah berjaya menemui sentuhan jaringan. Dan kali ini kantin untuk Melaka pula Zarino deh. Terus berhati-hati. Sony tinggi. Ditanduk oleh Brandon. Percubaan agak lambat Syukri Barun untuk melepaskan bola. Namun bunyi diasak dari belakang. Tidak ada foul di situ. Dan kali ini hantaran 1-2 yang... Mencari Brandon dalam kawasan penalti. Namun shielding yang baik jadi dilakukan oleh Fadli Shas untuk menghalang Brandon Gunn tadi. Idea yang... Kali ini dirampas oleh Selangor melalui Brandon dalam kawasan panel. Oh, kita perhatikan lagi sekali kedudukan ini. Sebenarnya Kayon yang berada lebih ke depan menyukarkan Brandon untuk melakukan hantaran. Namun tak sampai dan tak menjadi. Tapi secara tight marking oleh pemain-pemain Selangor setakat ini. Brandon. Ini gerakan yang cuba dilakukan dari bahagian sayap. Brandon lagi sekali. Cross daripada Brandon di far post. Ucurlah pantas di situ dibantu oleh Richmond. Yang sedemikian ke atas Alisson Kayon sebelum ini. Berikan perhatian oleh barisan pertahanan Melaka United selepas ini. Corak. Marking yang begitu berdisiplin dilakukan oleh pemain-pemain Selangor. Masih lagi belum selamat untuk Melaka. Kelam kabut sedikit. Lawan. Brandon. Terlalu kuat antaran Brandon kembali pada Sony. Masih lagi Sony Nolde. Akhirnya hampir-hampir tadi Brian C melakukan kesilapan mudah untuk membolehkan Selangor mengikat kedudukan. Yang masih depan. Yang agak cerah dalam kancah bola sepak tempat. Namun Selangor terus menguasai permainan. Satu cross yang dilakukan oleh Khairul Anwar Syahrudin sebentar tadi. Balik pada Selangor. Pemain Melaka mendakwa terkena ball possession ataupun mengawal permainan dengan baik. Sonny Norde sekali lagi bertindak bersendirian untuk melari. Dan kali ini Brandon, apakah Brandon berpeluang untuk melepaskan satu rembatan dan peluang untuk Selangor dalam kawasan penalti ketika ini. Yang ditewaskan oleh larian yang dilakukan oleh Fadayo. Brandon Gunn, kapten dibawa keluar. Jadi Brandon